Dengarlah, dengarlah. Rapat kesatria Tanah Cutie sekarang dimulai. Siapa yang ingin lakukan panggilan? Aku yakin kita semua sudah di sini. Iya, Apple Bloom, ada apa ini? Oh, tidak ada apa-apa. Kecuali surat dari Bipsit yang bilang dia sudah dapatkan tanda cutie-nya. Apa? Dan dia bilang sepasang gunting. Jadi dia pintar menggunting sesuatu? Tentu saja. Dia selalu ribut soal surai dan ekornya. Aku yakin dia akan bertumbuh menjadi penata gaya selebriti. Tapi jika dia habiskan waktunya menggunting rambut, siapa yang akan jalankan Manhattan? Ya, bukan Babs. Dia tidak bisa jadi satria tanda cutie jika sudah dapatkan tanda cutie. Oh, wow. Kurasa kau benar. Aku senang dia bahagia, tapi aku tentu tidak ingin berurusan dengan rambut surai seharian. Bisakah kau bayangkan terjebak dengan tanda cutie yang tidak kau sukai? Tidak. Atau paling tidak. Jangan khawatir, Apple Bloom. Sebagian besar keluargamu ada tanda cutie berhubungan dengan apa. Aku yakin kau juga begitu. Dan apa yang tidak kau sukai dengan apa? Ada pusatnya. Ada apel asam, apel busuk, dan apel dengan ulat di dalamnya. Apa? Tidak membantu. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku. Apa mata persahabatan? Kini ku tahu sejak berteman. Petualangan. Iya. Keikhlasan, setia dan tabah, berbuat baik, mudah sahaja, manis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Kurasa aku habiskan waktu khawatir bagaimana mendapatkan tanda cutie. Aku tidak pernah berpikir apa yang akan terjadi setelahnya. Banyak hal yang belum aku pikirkan. Aku yakin begitu, tapi kau tidak perlu bagaimana buat. Bagaimana jika aku mendapatkan tanda cutie yang tidak aku sukai? Bagaimana jika aku dapatkan tanda cutie yang tidak disukai poni lain? Ya, itu tidak... Bagaimana jika kesatria terpisah? Maksudku, kita tidak akan bisa jadi kesatria tanda cutie lagi. Oh, bagaimana jika bukan apa? Apa aku harus pindah? Aku akan tinggal di mana? Baiklah, cukup sayang. Menurutku itu terlalu banyak pertanyaan buat satu malam. Tapi... Dan tidak akan ada poni yang memaksa kau pindah. Apa kau yakin, Applejack? Tentu, aku yakin. Sekarang tidurlah. Kau akan tahu, semuanya akan lebih baik di pagi hari. Tidur, adik kecilku, kau sangat disayang. Kau takkan kehilangan persahabatan kemanapun kau pergi. Tak ada alasan buat khawatir, jadi jangan menangis atau takut. Tanda cutie takkan merubahmu, apapun yang kau dapatkan. Tidak peduli apa yang kudapatkan. Tidur telah membuatmu lebih baik. Sarapan. Kau benar, Applejack. Aku merasa lebih baik. Aku tidak tahu kenapa khawatir tadi malam. Benarkan apa yang kukatakan padamu? Tidur yang nyenyak akan perbaiki keadaan. Ya, tidak heran kau sangat bingung. Apa? Ada apa? Kelihatannya ada poni yang dapatkan tanda cutie-nya. Aku tidak percaya. Aku dapat tanda cutie. Aku dapat tanda cutie-ku. Aku dapat tanda cutie-ku. 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 Tunggu sampai ku beritahu semua tanda cutie-ku adalah... Apa ini? Aku tidak mengerti apa artinya. Aku tahu apa artinya. Artinya aku pensiun. Serbuan? Maksudmu seperti parasit? Bukan, tiap poni dengan trombon bisa singkirkan parasit. Aku bicara soal yang lebih serius. Kau pernah dengar Twitter Mite? Twitter Mite? Poni hama seperti kau dan aku satu-satunya menjaga agar mereka tak hancurkan setengah Equestria. Poni hama? Bukan hal yang mudah.
Bahkan yang terbaik dari kita mendambakan hari di mana mereka bisa pindah ke tempat yang lebih hijau. Dan sekarang kau bisa ambil alih, hariku akhirnya tiba. Ambil alih? Kau berhenti mengulangi apapun yang kukatakan dan perhatikan jika kau ingin belajar. Maafkan aku, kurasa ini hanya tidak seperti yang kuharapkan. Jangan khawatir, dengan tanda cutie seperti itu aku yakin kau akan berhasil. Berhasil? Oh, maaf. Sekarang kau harus cepat. Setelah benda itu keluar, ini bisa mengejutkan. Sudah kukatakan, dan semakin jauh mereka menyebar, semakin kuat mereka. Apa yang kau lakukan? Panggil mereka kembali. Twitter Mat, kemarilah. Ya, kelihatannya kau sudah siap. Tulis surat kapan-kapan ke aku di komunitas pensiun Pak Eniset. Tunggu dulu. Tapi aku yakin pekerjaan ini penting. Aku tidak ingin dipanggil serangga seumur hidup. Hei, pergi kemana dia? Ya. Lihatlah poni serangga baru. Poni hama. Ya, benar sekali. Aku sudah tahu kau akan berakhir dengan tanda cutie terburuk. Tapi lihatlah sisi positifnya. Tiap kali kau perlu teman baru, kau bisa pergi dan menangkapnya. Itu tidak lucu. Kemari, teman. Hentikan. Kesini, serangga. Kesini, serangga. Kau mau jadi temanku, serangga? Karena tidak ada poni lain yang mau. Kau tahu, tanda cutie-ku bukan yang terburuk. Dualah yang buruk. Aku benci pikirkan apa yang dikatakan Damon. Tiara benar, tapi tanda cutie ini bukan yang kuharapkan. Kalau begitu, kenapa kau harus menyimpannya? Siapa di situ? Apa maksudmu? Jika tanda cutie-mu mengganggumu, singkirkan. Jika kau tahu bagaimana menghapus tanda cutie buruk, lakukanlah. Ayo lakukan. Semudah yang dikatakan. Hah, itu baru namanya sihir sungguhan. Kamu keluar dari kota. Twitter Mats! Twitter Mats! Kemarilah! Serangga! Sedang kau lakukan. Aku berusaha menghentikan serbuan tentunya. Hanya poni hama bisa lakukan itu. Ayolah, kita harus ke Dedel. Tapi aku harus lakukan sesuatu. Apa kau gila? Kelihatannya sangat nyata. Sarapan!
Applejack, kurasa kau tidak akan percaya dengan mimpiku. Kurasa aku butuh tidur lebih dari yang kupikirkan. Benarkan apa yang kukatakan? Tidur malam yang nyenyak akan perbaiki hampir. Oh, ya, tidak heran kalau kau sangat bingung. Apa? Ya, kelihatannya ada poni yang dapatkan tanda cutie. Lagi? Maksudku, benarkah? Pembuat ramuan, ini lebih cocok. Lebih apa? Tidak apa-apa. Aku hanya lega latihan dengan Putri Twilight akhirnya terbayar. Aku rasa kau ingin pergi ke clubhouse dan bilang teman-temanmu tentang tanda cutie-mu yang baru. Tapi sebelum kau pergi, pastikan kau lakukan semua. Tugas? Kenapa kau sangat bersemangat? Ya, apa yang terjadi? Tidak ada. Kecuali tanda cutie baru ini. Itu luar biasa. Iya, keren. Kurasa kalian belum mendapatkannya, bukan? Belum. Aku juga. Aku tahu ini bodoh, tapi aku selalu berharap kita mendapatkannya bersama. Aku juga. Tapi aku tetap bersemangat untukmu. Aku juga. Aku tahu. Ayo kita mulai rapat ini. Aku yakin kita bertiga bisa cari tahu bagaimana mendapatkan dua tanda cutie lagi. Iya. Masalahnya adalah... Apa? Ya, kau tidak bisa menjadi satria tanda cutie kalau kau sudah mendapatkannya. Oh, iya. Seperti Bebsit. Aku bisa duduk diam di sudut, sementara kalian berdua temukan apa yang akan dilakukan. Iya, tapi clubhouse buat kesatria saja. Oh, benar. Kurasa aku kembali nanti saja. Kenapa? Maksudku kau tidak bisa masuk juga nanti. Oh... Peraturan tetap peraturan. Aku bahkan berpikir kita tidak bisa menjadi teman. Apa? Siti Bel! Sukutalu! Ayolah teman-teman, ini tidak lucu. Masalah lagi dengan tanda cutie? Tidak. Maksudku, iya, maksudku... Aku sudah dapat, tapi teman-temanku belum dapat dan sekarang banyak masalah muncul. Kedengarannya, tanda cutie dan masalah adalah dua kacang polong dalam satu pot. Kurasa begitu. Maksudku, jika aku belum mendapatkannya lagi, takkan ada masalah. Harapanmu adalah perintah bagiku. Kenapa kau ingin bertemu kami? Iya, kita belum dapat tanda cutie, harus berkumpul di suatu tempat. Sebenarnya Apple Bloom, kami berdua sudah mendapatkannya. Sudah dapat? Apa saja? Kami tidak punya waktu untuk ngobrol denganmu. Dan kami tentu tidak punya waktu berkumpul di clubhouse lama. Iya, kami punya tanggung jawab sekarang. Tapi mungkin kita bisa bertemu nanti. Mungkin. Tunggu, tunggu dulu. Aku bisa dapatkan tanda cutie-ku. Kupikir, maksudku aku pernah mendapatkannya, bukan? Oh, tunggu sebentar. Tidak! Apalagi yang terjadi dengan diriku? Sarapan! Aku tidak yakin tidur adalah obatnya, seperti yang dipikirkan Applejack. Applejack, aku tahu kau bilang tidur bisa membuat lebih baik, tapi aku yakin itu membuatku semakin buruk. Benar kan apa yang ku bilang? Tidur yang nyenyak bisa per... Ya, tidak heran kalau kau ternyata sangat bingung. Kau dengar apa yang aku katakan? Aku berusaha. Oh ya, apa yang kita punya di sini? Apa itu, Nenek? Apa yang salah? Oh, tidak ada. Bukan begitu, Applejack. Ya, benar tidak ada. Bukankah begitu, Big Mac? Sebenarnya, Apple Bloom, tanda cutie-mu. Iyup. Oh, tidak. Apalagi sekarang. Ya, kukatakan padamu. Apa yang bukan, itu bukan apel. Bukan. Apa? Dan kita tak ada ruangan buat bukan apel. Iyup. Waktunya buat kau pergi.
kau tak bisa tinggal di sini. Tapi di sini rumahku. Oh, dan kau harus ganti namamu. Iya. Kurasa hanya Bloom terdengar bagus. Bukankah begitu, Applejack? Yup. Kembali secepat itu. Baiklah, siapapun dirimu. Aku tidak tahu mantra apa yang kau berikan padaku, tapi aku ingin itu dihentikan sekarang. Aku tidak berikan mantra padamu atau poni lain. Aku hanya lakukan apa yang kau inginkan. Tapi kenapa kau ingin menyiksaku dengan mimpi buruk? Kau tidak ingin tangkap serangga dan aku bantu. Kau tidak ingin kehilangan teman dan aku bantu. Jika ada masalah dengan keluargamu, aku yakin aku bisa bantu dengan itu juga. Aku tidak ingin bantuanmu. Menjauhlah dariku. Oh, Apple Bloom, kau tidak bisa pergi dari bayanganmu sendiri. Putri Luna, bayanganku, apa maksudmu? Maksudmu aku lakukan ini pada diriku sendiri? Tentu saja, Apple Bloom. Itulah mimpimu. Jika aku selama ini bermimpi, kenapa aku tidak bangun? Terkadang kita bisa sangat khawatir akan sesuatu, takut itu membuat kita merasa terjebak di mimpi buruk. Aku sekarang ingin bertanya, apa kau ada hal yang kau takuti? Iya. Kurasa aku khawatir soal mendapatkan tanda cutie-ku. Ya, itu sama dengan khawatirnya siapa dirimu. Itulah hal tentang tanda cutie-mu. Kalau kau tidak bisa terima siapa dirimu, hidupmu mungkin akan jadi mimpi buruk. Tapi jika aku menyukai diriku, apa kau pikir poni lain juga? Tentu saja. Kalau begitu tidak masalah tanda cutie apa yang kudapat. Kau benar. Tapi itu sangat sederhana. Aku pasti satu-satunya poni di dunia yang khawatir akan tanda cutie-nya. Oh, itu belum tentu. Merupakan malam yang buruk untuk kita, tapi kupikir waktunya untuk mengakhiri sudah dekat. Putri Luna! Aku tahu kalian punya banyak pikiran malam ini, tapi kupikir Apple Bloom punya sesuatu yang ingin dibagikan sebelum bangun. Kami masih tidur? Keren! Ya? Kurasa aku bisa mulai rapat mimpi dari kesatria tanda cutie. Aku tahu kita
semua cemas saat kita dengar Babs sudah dapat tanda cutie. Tapi aku tidak ingin mimpi buruk tiap malam. Dari sekarang hingga kita dapat tanda cutie. Aku juga. Walaupun kita agak takut, tanda cutie tidak akan ubah siapa diri kita atau bagaimana perasaan poni lain terhadap kita. Untung kita ketakutan akan hal yang sama. Jadi kita bisa saling bantu dan ingatkan buat tetap jadi diri sendiri. Dan saat waktunya tiba, kalian semua dapatkan tanda cutie. Kalian bisa yakin pasti itu sesuai dengan kalian. Tepat sekali. Apa kalian pikir Babs khawatir atau takut juga? Aku tahu. Ayo, berikan hadiah padanya. Dengan begitu dia akan tahu dia tidak sendirian. Kami tidak ingin dia berpikir karena dia bukan kesatria. Kita tidak bisa tetap berteman. Tapi, mungkin kita harus tunggu sampai kita bangun. Ide yang bagus. Kau tak perlu khawatir, jangan kau menangis. Tanda cutie tidak akan merubahmu, apapun yang kau dapat. Ya, kelihatannya ada poni yang merasa lebih baik. Kau tidak akan bisa membayangkan. Benar kan apa yang aku bilang? Tidur yang nyenyak akan bisa menyembuhkan apapun. Kerasa begitu, hanya saja kuharap tidak terlalu melelahkan.